Helikopter serang Hezbollah berhasil menembus pertahanan Zionis di perbatasan selatan Lebanon. Video keberhasilan Hezbollah itu juga telah dirilis melalui saluran Telegram resminya, tepatnya pada Kamis 8 Agustus 2024. Dalam video tersebut, Hezbollah mengklaim bahwa helikopter serangnya berhasil menargetkan sistem anti-helikopter milik IDF di situs Al-Malikiyah. Imbas serangan tersebut, sistem anti-helikopter Israel meledak hebat. Kobaran api dan kepulan asap tebal juga tampak membumbung tinggi seiring dengan ledakan tersebut. Namun sayangnya Hezbollah tidak membeberkan soal ada atau tidaknya korban jiwa dalam serangan itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.